Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Okay? InsyaAllah. So, untuk video kali ni, apa yang aku nak buat adalah aku nak tunjuk-tunjuk sikit, nak show off sikit aku punya Y16ZR ni. Sebab untuk pengetahuan korang, aku punya motor ni kan, ianya sudah genap 3 tahun lebih sikit lah usia dia bersama-sama dengan aku. So, aku nak share dengan korang selepas 3 tahun daripada kejadiannya Encik Y16ZR ni, apa je yang dah jadi kan, apa je yang aku dah buat, apa je yang aku dah tukar dan sebagainya. So, aku tak nak buang masa, cakap banyak pun tak guna, tembak pun tak kena. Kita sambung bila dah sampai Tasik Cempaka. Okay? Bapaklah, ramainya umat manusia dekat sini hari ni. Ada apa? Breeze walk. Apa entah tadi? Breeze walk rahmah. Apa? Diorang macam buat satu aktiviti dekat area-area sini. Ya? Aktiviti breeze walk. Abaikan je lah. So, inilah dia guys. Encik Y16ZR yang telah aku war-warkan tadilah. Sebuah super moped model tahun 2021 yang aku beli 3 tahun lepas. Dan tahun ni genaplah usia dia 3 tahun. Dah 3 tahun lebih dah. Sebab aku beli motor ni dalam bulan 3, bulan 4, 2021 dulu. Dan kalau kata korang memang follow aku dari awal, korang tahulah Y16ZR aku ni adalah unit yang ke-10 untuk first model yang masuk ataupun yang dipasang, yang dikeluarkan oleh Encik Hong Leong Yamaha. Dan untuk Y16ZR aku punya ni, hak milik aku geran di tangan. Nampak macam riak pula kan. Ianya telah melalui beberapa fasa modi-modi yang bajet-bajet lah. Dan sekarang ni, ini adalah setup yang paling latest lah untuk aku punya kegunaan harian. Okey lah, so untuk first, benda pertama sekali, selepas 3 tahun, apa yang aku nak sharekan dengan korang? Biasanya orang akan tanya, dah berapa mileage kan? Okey, so untuk motor aku ni, aku tak tahu korang nampak secara jelas atau tidak, mileage dia dah pergi sejauh 26,558. Cincai kira 26,27,000 lah selepas 3 tahun penggunaan. Dan kalau kata nak cerita pasal apa je masalah-masalah common ataupun benda-benda perangai-perangai yang tak senonoh yang telah dibuat oleh encik motor aku ni sepanjang 3 tahun penggunaan ni kan, serius aku cakap, memang tak ada langsung. Break. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Break. Allahu Akbar. Okay. Mantap. Dan pada mereka-mereka yang menjadi owner ataupun yang macam baru je beli Y16ZR ni kan, lepas tu duk terbaca pula dekat sana sini, Facebook, Instagram, dekat TikTok dan sebagainya, berkenaan dengan dia punya masalah needle bearing ni. Untuk motor aku ni aku dah tukar dah. Aku hantar dekat bengkel member Aneptot dan juga Roka Roki dekat Sungai Merap sana. Dan Roka Roki pun hantar dan buat dekat kedai yang sama lah untuk tukar dia punya needle bearing. Kebiasaannya masalah needle bearing ni, apa yang jadi, ianya akan makan crankshaft. Dan dekat situ bila dia dah makan crankshaft tu yang jadi masalah. So untuk needle bearing aku dengan Roka Roki, selepas kita orang hantar buat dekat kedai member kita orang tu, apa yang pemain cakap, kita orang punya condition needle bearing dan juga crankshaft tu masih lagi dalam keadaan tip top. Maksudnya tak ada cacat cela dia lagi lah. Crankshaft pun tak ada kesan kena makan dan sebagainya. Masa aku tukar needle bearing tu, mileage motor ni dalam 19,000. Dan aku dah tak pakai dah needle bearing sekarang ni. Untuk motor ni aku pakai Copper Bush brand NLK. Okay, so itu antara benda-benda yang orang kalau macam cerita pasal Y16 ni, orang akan cerita pasal benda tu lah, iaitu dia punya needle bearing. Dan sekarang ni aku nak fokuskan seterusnya pasal apa yang dah ada, apa yang dah dibuat dan apa yang korang boleh tengok dekat aku punya Y16ZR. Alright, first of all, kita tengok dekat bahagian atas ni lah. Shape mirror, masih menggunakan shape mirror standard. Aku suka shape mirror standard ni. Biarlah orang nak kata capang ke, kepak sangat ke, susah nak mencelah ke apa ke, tapi aku suka sebab ianya sangat-sangat HD bila nak tengok belakang lah. Lepas tu kat sini, kalau korang perasan, aku pakai master pump daripada Soul Philly. So master pump ni adalah radial punya master pump. Kalau korang tak tengok lagi video pemasangan, korang boleh klik dekat link yang aku sharekan dekat pin komen tu. Setakat yang aku pakai ni, ianya sangat-sangat perform lah. Aku berani cakap ianya sangat-sangat perform. Sebab sejujurnya untuk motor ni, aku boleh cakap dengan korang aku menggunakan 90-95% brake depan sahaja. Sebab apa? Sebab brake belakang aku ni macam cukup syarat aja, kau tahu. Sebab lepas pakai footrest ni, dia memang tak makan. So aku memang boleh, orang kata jamin lah, setakat yang aku pakai ni, aku rasa macam puas hati lah dia punya braking feeling dan sebagainya yang mampu diberikan oleh Encik Soul Philly punya master pump ni. Tak besar pun, 14mm. Belah sini aku tukar dia punya clutch lever, tak pakai clutch pump, masih pakai kabel. Lepas tu kalau nak tengok dekat grip, throttle grip aku pakai yang SCK punya.
CK Racing. Untuk throttle grip yang ini, aku dah tukar buat kali ketiga. Throttle grip standard, lepas tu aku pakai yang RCB punya. Lepas tu RCB tu dia dah koyak, dia dah macam hancur. Aku tukar kepada ACK ni lah. Yang ini aku tak tahulah sampai bila dia boleh tahan. Lepas tu kalau tengok dekat sini, dia ada satu benda ni. Ini dipanggil manual punya auto cruise. Okay, manual punya auto cruise ni aku ada explain cara penggunaan dia, apa yang best dia, dekat video aku pergi ride dekat Sungai Lembing tu. Aku korang boleh tengok dekat video tu, cari part yang aku explain pasal ni. Malah aku nak explain banyak-banyak kali, tapi memang pangsa lah. Memandangkan sekarang ni aku agak istiqomah membuat Encik Lala bergerak ni. So bila dapat job-job yang long distance tu, kena main highway tu kan, kalau lenguh-lenguh tangan nak pulas throttle tu, memang function teruk. Bakul, ha, bakul. Aku pakai bakul kacang lah. Lepas tu aku beli sekali dia punya ni, benda ni entah, bakul protector. Dia punya yang tu lah, yang tu. Selepas itu, kalau tengok dekat bahagian shape mirror ni, ada benda ni, secoet ni. Ini untuk aku punya phone holder yang didatangkan khas dari Encik Quad Lock. So untuk phone holder Quad Lock ni, aku memang sangat-sangat berpuas hati lah. Dari segi dia punya function dia, dari segi dia punya kupuh dia, phone pun aku tak rasa macam insecure sangat bila bawa laju sekalipun kan. Memang function teruk, man. Okay, kalau tengok dekat bahagian bawah ni, untuk caliper dia aku pakai RCB. RCB ni RCB E series. Lepas tu dia punya brake disc ni aku pakai brake disc RCB jugalah, tapi bukan yang semi floating ataupun yang floating, bukan. Seterusnya rim. Untuk support rim ni aku menggunakan rim standard balik. Untuk video yang bersempena dengan setahun penggunaan tu, aku pakai support rim dari RCB kan, tapi aku dah tukar kepada rim standard balik sebab aku nak pakai tayar besar. Aku dah tak nak pakai tayar kecil. Kalau tanya kenapa, aku punya sukalah motor aku. Sombong amat. Dan tayar, untuk tayar depan dan juga belakang, aku menggunakan satu set tayar daripada Continental, Conti Street. Saiz aku menggunakan saiz yang standard lah, 90-80 dengan 120-70. Untuk tayar Conti Street ni aku tukar masa mileage motor aku ni 17,000. Sekarang ni dia punya mileage dah 26,000. Almost 10,000 dah mileage aku pakai untuk tayar Conti Street ni. Dan korang boleh tengok lah condition bunga tayar ni, especially tayar belakang ni, masih lagi tebal. Aku rasa dia boleh pergi jauh lagi ni mileage dia. Monoshock. Yes, monoshock motor ni dah lama gila tak basuh, mat. Motor teruk. Kalau korang nampak kan, aku menggunakan monoshock daripada Solfili juga, GT2A. Ianya adalah sebuah monoshock yang fully adjustable. Lepas tu yang bestnya, dia nampak sangat-sangat minimalis. Position subtank dia tu sekali dengan monoshock tu. Nampak tak? Nampak minimalis, nampak simple dan nampak kemas lah. Itu pada pandangan mata aku lah. Dan kalau korang tengok dekat belakang ni, kedabak besar bag Lala Move ni siap ada rack dia. Untuk pengetahuan korang lah, kalau tak tahu, motor ni aku dah start pakai top box, start daripada aku ride pergi Sungai Lembing, Pahang itu. Dan memandangkan top box yang aku pakai tu, dia bukan top box GB, dia top box dari China. Aku beli dekat Shopee. So bila top box daripada China tapi kau pakai monorack daripada GB, sasah lah dia punya tapak tu tak ngap. So untuk pasang top box tu, kena buat custom dia punya bracket, dia punya tapak, bagi membolehkan pemasangan untuk top box tu dilakukan. So bila aku nak start balik buat Lala Move dan aku nak pakai bracket yang besi ni, bila aku buka balik top box tu, niat di hati nak pergi Dino District, lepas tu nak minta tolong Aneptot buatkan bracket rack besi ni. Tapi bila aku dah buka top box tu, lepas tu aku tengok dia punya lubang-lubang skru tu, macam ngam pula kalau aku nak ikat terus rack besi untuk bag Lala Move ni. So aku terus ikat je lah. So bila dah boleh ikat tu, malas dah lah aku nak pergi hantar nak buat bracket baru dan sebagainya kan. Alright, dan seterusnya untuk exhaust, aku dah tak pakai exhaust pom-pom-pom dah tau. Aku dah pakai exhaust back pressure daripada Encik Umar Racing. So untuk exhaust back pressure Umar Racing ni, dia punya bunyi agak mesra JPJ sikit lah. Macam dia mesra JPJ sikit kan. Alright, so itu sahajalah. Rasanya tak ada apa dah kot, kita sambung dekat onboard je lah. Okay guys, so itulah dia serba sedikit bersempena dengan selepas 3 tahun apa dah jadi dengan aku punya Y16ZR kan. Itulah dia kejadiannya. Tak adalah banyak beza sangat kalau nak dibandingkan dengan video yang aku buat masa selepas setahun penggunaan kan. Dan kalau kata ada antara korang yang tertanya-tanya, yang rasa macam, bang nak link bang barang-barang yang abang pasang tu, macam biasalah, akan aku sertakan link pembelian barang-barang tersebut dekat pin komen. Korang tinggal klik, lepas tu check out kalau rasa nak beli. Dan sedikit tambahan, untuk mileage RM26,559 ni, setakat ni aku tak ada buat apa-apa major service lagi tau. Setakat ni aku cuma tukar aku punya needle bearing tu je lah. Aku akan buat sedikit major service, tapi tak pasti lagi nak service apa. Mungkin paling kuat pun akan service dia punya throttle body dengan dia punya air filter lah. Untuk air filter aku dah tak pakai air filter yang standard, so kalau nak service pun akan cuci je lah. Nak tukar plug pun rasa macam tak relevan, sebab untuk motor ni aku dah pakai plug iridium. So possibility untuk menukar plug tu aku rasa macam memang takkan lah kot, sebab plug iridium ni dia memang tahan lama. So itu serba sedikit penambahan lah untuk mereka-mereka yang mungkin tengah consider untuk beli Y16 ni kan. Bila dah sampai mileage macam aku ni, apa nak kena buat dan sebagainya, aku rasa adalah sikit manfaat untuk korang. Kalau korang rasa macam tak ada manfaat, kisah pula aku. So okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku cakap banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, pada yang dah subscribe, aku cakap banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhirkan
kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye.